Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya hari ini aku tadi pulang ke Nongrejo wis ning vloge sebelumnya ada. Terus tadi aku ini mau ke kos-kosan dan oh ya bro, ini bro, kos-kos aku kan sudah beberapa bulan semenjak anakku rum lahir sampai lahir gur tak bayari tok. Terus kan hidupku saiki ning anjuk karo anak bojo. Terus tadi mumpung dulurku nganjuk ngirim obat semprot ning pati ning Rembang, mampir sekalian tak kon ngangkuti barang-barangku sini ning kos-kosan. Jadi mulai bulan ini wis gak ngekos ning Kenongorejo wis tak tinggalno. Mau wis tak bersih-bersihno ya karo balik jebuk galon sekalian ngonten. Untuk yang terakhir kalinya masuk kos bakalan tak konten, aku karo berterima kasih kepada jeding, pada ceklekan lampu. Wis kuabe pokoke. Amar berterima kasih. Tadi mau pamit Mbah Mudin, ternyata Mbah Mudin ada acara bersih desa ning kantor desa Kenongrejo ning kantor desa ning lurah Tatang. Lanang itu Pak Mudin, Bu Mudin. Pengajian ning kono bersih desa. Jadi tadi pas angkut-angkut barang tidak bisa pamit. Dan iki aku arep njupuk sing duh galone lali. Harus jupuk sing ketinggalan. Bakalan apa jupuk dan besok mau menyerahkan kunci ke Mbah Mudin. Oke, lanjut. Nah, bro, aku teko kos. Aku berterima kasih kepada kos ini karena sudah menemani di masa-masa hamil Rajendra. Terima kasih. Jadi pas posisi hamil anakku, posisi di sini, aku berterima kasih kepada ceklekan lampu. Terima kasih ceklekan lampu. Terima kasih colokan. Terima kasih lemari. Terima kasih. Terima kasih. Ki sapune sapuku ketok gitu, ya. Terima kasih tali rapia, terima kasih kursi, terima kasih meja-meja, terima kasih ini bro. Terima kasih jedil. Oke, aku berterima kasih, pokoknya ini bakal tak tinggal lo intinya pokoknya. Terima kasih untuk pintu jeding. Terima kasih untuk cantolan paku ini, sudah rela aku cantolin baju-baju dan sempak. Oh, ini kesetnya lali. Keset. Terima kasih ini sudah ceklekan ini. Terima kasih ini sudah jadi tempat jendelan panci-panciku. Terima kasih lampu yang sudah menerangi hari-hariku di sini. Ngobrol. Alhamdulillah aku pokoknya berterima kasih karena Mbah Mudin. Ini aku besok mau pamit ke Mbah Mudin. Mau pamit ke Mbah Mudin, bro. Terima kasih. Terima kasih untuk tetangga-tetangga sini. Tetangga-tetangga sini sing wis baik. Terima kasih Bu Mur, Pak Mrodong, putri keluarganya Pak Mrodong, terima kasih. Ini aku berterima kasih banyak. Oke, bro.
Jadi wes fix ini aku tinggalkan, tapi silaturahmi tetap karo tonggo-tonggo kene, terutama ngene Pak Hadi Mlodrong sing wis bersedia mbiyen golekno tempat kanggo tempat sementara kanggo aku berteduh karo bojoku. Pengalaman di sini banyak. Wonten TikTok, YouTube di sini, pulang di sana. Terus belanja panganan karo bojoku, mulih bojoku semaput karena dalam keadaan hamil kan enggak bisa kena panas. Penuh kenangan tadi. Ini penuh kenangan. Ki aku rada bisik-bisik mergo waktu di sebelah rumah. Sesuk bakal aku pamit ning Mbah Mudin. Nek aku wis menetap ning Nganjuk. Oh ya bro, enak sing takok-takok. Wis gak kerjane jagal to, Bang. Aku bukan ning ngelek-ngelek tempat kerja aku gak. Kerjane iki bos gak iso di ini gak cocok lah wis. Gak subut. Gak subut. Aku arep daftar nang STJ bro, dongakno ketompo dadi kernet bis Mauspati Jogja apa Mauspati Jakarta. Muga-muga ketompo karena jajal-jajal nyambi YouTube nyambi TikTok. Muga-muga rezeki enak terus, sing penting aku yang usaha. Kebahagiaan keluarga adalah impian seorang bapak rumah tangga seperti ya enak sedih, ya enak bahagia nih meninggalkan ini mereka ini. Ya sebanyak kenangan lah selama hamil ibu cukup. Sumpahin anakku bakal tak sedih. Kalau kau si mama karo papamu mien pas jaman nih sampean cik meteng bakal tak duduk. So ini benjol. Mana bro? Kayak langsung ambil galon, ambil sisa-sisa ini bakalan tak bawa pulang. Sebagian tadi kan wis gue nganjuk kasur, magicom, dispenser, kipas sembarang. Ini tinggal sisa-sisa kayak galon, sabun-sabun, sisa-sisa ini bakalan tak kayak ngebue kayak sisa-sisa sabun, gak apa-apa daripada ini mubadir ya kan. Mono bro. Terima kasih kos. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya kos ini penuh kenangan. Gak apa-apa tak tinggal no. Moga-moga ada penghuni baru yang merawat kos ini. Nah bro, ini suara aku gak kerungu yang set. Kok di sini wis di pelaponan, aku masuk sini belum pelaponan, belum sekarang wis pelaponan. Wis pelaponan tadi karena Mbak Mutin wis di renovasi. Oke, sebelum ini dukung terus vlogku. TikTok di follow-follow. Dengan rezeki lancar, bahagia selalu. Moga-moga sampean sing penonton punya rezeki ini lancar. Apa yang diinginkan segera tercapai. Terima kasih, iklannya sudah di-skip.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.